Viral pengamen bikin pemilik rumah syok dan teriak minta didatangi. Saat pengamen biasa dihindari, hal berbeda justru terjadi pada pengamen ini. Ia justru membuat pemilik rumah teriak-teriak minta dinyanyikan karena suara terlalu merdu. Momen ini dibagikan oleh pemilik rumah tersebut di akun TikTok Desia miliknya. Wanita ini nampak membagikan video saat pengamen itu melewati kompleks rumahnya dengan bernyanyi santai. Baru kali ini yang ngamen dipanggil, kata Desia tertulis di caption akun TikTok. Pemilik rumah ini mengaku langsung kaget dan berlari keluar saat pengamen tersebut lewat. Bagaimana tidak, pengamen itu berjalan sambil bernyanyi dengan suara yang begitu indah sampai membuat syok. Waktu mas ini lewat aku langsung lari keluar kaget dengar suaranya, beber pemilik rumah dalam video tersebut. Pemilik rumah itu pun gersep berteriak memanggil sang pengamen. Ia langsung request lagu dan memohon agar pengamen itu bernyanyi kembali di depan rumahnya. Luka.